Hi guys, Alia Bates here. Kembali lagi nih with BK Family. Yay! Hi! Yay! Yay! Uy, uy, uy! Hello! Hi. Hey there. Please follow my other social media. Hope you guys enjoy. Bye. Yuk anak-anak, kita langsung aja ke tempat kue. Enggak, kalian bakal di playground ya? Iya. By the way, mereka ini bakal aku titipin di playground sama papanya karena aku sama Kimi yang bakal pesen kuenya supaya Kenward nggak tahu. Yeay, ke taman. Yeay, ayo deh main. Wah, ada jungkat-jungkit. Ayo naik. Aku duluan, Bek. Ah, nggak boleh, Kaylin. Nggak mau. Tunggulah, Kaylin. Aku barusan. Udah, ayo anak-anak gantian. Oke teman-teman, karena papa sudah alihin perhatiannya Kenward dan anak-anak ke playground, di sini aku sama 4 orang bakal ke Mansion Fairy, ya kan Kimi? Iya, siapa tahu bisa kita pesan kue tar. Yuk. Kita langsung aja ke sana dan juga beli kue-kue kecil ya teman-teman, seperti hotdog atau donuts ya. Nanti aku yang bakal beliin buat adik. Yubi, Riker, kalian tunggu sini aja ya. Takutnya kalau misalkan kita bawa barang banyak gitu. Siap, kita bakal bantu mama. Yuk, Riker, kita duduk sini. Oke. Oke teman-teman, di sini langsung aja aku mau beli jajan kue yang kecil-kecil. Jadi aku mau beli dark chocolate donut dan juga aku mau beli cupcake yang ada wortelnya. Aku tahu Kendra suka itu dan juga apa ini, kue kelabang. Aku nggak tahu namanya. Dan di sini mama try to ask, siapa tahu bisa kita pesen kue tar di Mansion Fairy ya. Dan ternyata bisa. Dan ini langsung aja dibuatin ya teman-teman kuenya. Lucu banget teman-teman bentuknya. Di sini bisa pesen juga sih motif terus desainnya seperti apa, ditambahin apa. Ini Kimi ya teman-teman yang minta atau yang request. Aku diem aja karena aku tahu dia yang tahu Kenward. My mama's right. Akhirnya udah selesai. Ini langsung aja aku kasih gula. Gula cinta karena aku sayang banget sama adikku. Oke, karena udah selesai, ini langsung aja aku mau taruh lagi gula di situ dan makasih mbak-mbaknya. Karena udah selesai, ini kita bakal sempet stop ngevlog dulu sampai kita di bandara. Karena di bandara itu udah waktunya dimulai kita merencanakan dan memulai prank kita ya teman-teman. Ini langsung aja aku mau masukin kue tarnya karena udah selesai dibuat. Kalau udah selesai, ini langsung aja kita ajak pulang semuanya. Bukan pulang sih. Ajak semuanya ke bandara. Oke, yuk teman-teman, kita langsung aja ke bandara. Oke, ini langsung aja aku mau pura-pura pesan. Aku nggak tahu ini mbaknya ngerekin aku apa enggak, tapi aku pura-pura aja. Udah, tunggu mama di sini aja ya. Mainnya di sini aja. Kilian sama Kaylin di mana? Duh. Iya ya, kemana? Kok mereka nggak ada? Pasti main lari-lari. Iya, film aku juga kayak gitu. Itu mereka baru muncul. Astaga. Hei, kalian berdua. Ini bandara, jangan lari-lari. Kalian. Kak Pyobi. Aduh, perutku. Kenapa, Kimi? Kenapa? Kamu ingin apa? Buang air besar? Hah? Aku ingin kencing, temenin. Aku udah kebalat. Ayo Kak Pyobi, temenin aku. Sini. Iya Kimi, udah di ujung. Oke, ayo langsung aja, buru-buru. Aku permisi dulu ya. Selebar ini. Ih, kakak sih nahan pipis. Ada koin. Koin. Aku mau coba main. Yeay! Apa ini? Dapat apa aku? Aku cek dulu aku dapat apa? Aku dapat apa ya kira-kira? Iya. Kayaknya aku dapat yang besar dan bagus. Wow, aku dapat boneka unyu. Lucu banget. Oke. Kaylin, jangan nangis. Ashley the baby. What the hell?
kayaknya adiknya minta jalan-jalan. Mama Kelin, Mama Kelin. Mama Kelin ada di sana. Yuk, yuk ke sana. Permisi dulu, Kendall. Iya, Bang. Sampai. Udah. Udah jauh kakaknya. Such a great. Wow, I'm so genius like girl. Kok mereka lama banget? Mereka kemana ya? Mama sama papa di mana? Aku kesana juga. Ayo cepetan Piu, ini ambil. Santai, kayak orang nyuri tas orang lain aja. Iya, cepetan. Heh? Kok mereka gak ada sih? Hah? Hah? Tasnya kemana semua? Loh? Loh kemana ini? Orang-orang kemana? Loh kok aku gak liat mereka? Udah mulai nih teman-teman. Diam ya guys, ini kita lagi sembunyi. Tenang Kenward, tenang. Sudah banyak orang. Berarti tenangin diri. Ya ampun, wajahnya sampai keringet basah gitu teman-teman. Aduh, kayaknya keringet dingin deh dia. Sekarang udah waktunya aku telepon dia. Prank kalau kita udah di pesawat. Kenward, sayang kamu ada di mana, nah? Ya ampun, kamu ketinggalan pesawat. Hah, ibu udah terbang. Ibu, mama udah terbang gimana ini? Hah, apa? Apa kata mama aku ketinggalan? Hah? Enggak, mama. Aku harus samperin Kilian, Kenward, udah jangan nangis kenceng-kenceng ya. Mama, ya ampun, maafin mama sayang. Kita ketinggalan. Enggak sayang, maafin mama ya. Maafin. Selamat, Anda kena prank. This is your second surprise. Anyways, your second surprise is so special sayang. Jadi kamu jangan sedih lagi ya. Fix deh, kamu gak bakal sedih lagi. Emang surprise seperti apa mama yang gak buat Kenward sedih lagi? Ada deh, lihat aja. Sayang, kenapa kamu tidak masuk? Ayo masuk. Sayang, kamu itu bagaimana? Sudah berulang kali aku bilang binatang dilarang masuk di bandara. Pokoknya aku cuma mau nunggu di sini aja. Iya sayang, gak usah ngegas. Ya udah. Mana Kenwardnya? Hah? Apa? Oh, Kimi. Kenwardnya ada. Sini ikut aku. Hah? Kakek, ini ke surprise mama. Nah, actually, kakek, ada lagi kok. Apa ya? Bersama soalnya. Aku seneng banget ketemu. Kakek punya sesuatu untukmu. Sini, ikuti kakek ke sana. Yuk. Ah, oke apa? Aku harus lap tangisanku nih. Malu dilihat apa? Happy birthday, Kenward. This is our second gift for you. Klein, Klein, aku kangen banget. Ya ampun, Mama, apa game raja nemuin dia? Entah, aku nggak peduli. Pokoknya nanti aja. Klein, aku sayang kamu. Tunggu, kamu nggak apa kali ini kamu boleh jilat aku. Nanti aku bisa mandi suci kok. Oke guys, buat video kali ini segitu aja ya. Semoga kalian enjoy. Bye everyone, love you so much. Ditunggu untuk part selanjutnya.